Sekali-kala, ikan rainbow shiner saya akan mengawan, tetapi kali ini terdapat sedikit perubahan. Saya telah meletakkan surface overflow di steam tank saya untuk sementara waktu saja, dan ikan-ikan saya telah bertelur di sekitar overflow, dan terdapat sedikit telur yang terperangkap di dalam overflow ini. Untuk menyelamatkan telur ini, saya akan cuba membina satu egg tumbler. Keadaan telur adalah tidak baik dan boleh diperhatikan fungus mula bertumbuh. Disebabkan saya bekerja pada waktu pagi dan perlu menjaga anak, saya hanya ada masa pada waktu malam. Tidak mengapa, saya masih akan membina egg tumbler dengan menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di rumah. Ini adalah bahan-bahan yang saya dapat cari. Kebanyakan mereka adalah bahan kita semula daripada projek overflow yang awal. Gunakan satu pipe lutsina bersaiz 50mm. Ia akan disambungkan kepada satu PVC reducer bersaiz 50mm ke 25mm. Seterusnya, sambungkan satu pipe lutsina 25mm. Satu elbow 45 darjah disambungkan kepada pipe lutsina. Gunakan satu airstone kecil yang boleh dimuat masuk ke dalam pipe 25mm. Untuk bahagian bawah, saya menggunakan volume knob yang saya gunakan di projek overflow penapis najis. Satu lubang besar perlu digerudikan dan saya akan meletakkan satu jejaring dawai di bawahnya. Langkah yang terakhir adalah untuk membina pemegang suction cup. Satu akan diletakkan di atas dan satu lagi akan diletakkan di bawah. Saya telah gerudikan satu lubang 25mm. Seterusnya, saya akan guntingkan jejaring dawai. Masking tape digunakan untuk membuat satu template bulatan. Setelah jejaring dawai dah siap pasang, satu sponge filter ditambahkan. Saya sepatutnya membesarkan lagi lubang ini. Saya akan cuba dulu reka bentuk ini. Kalau tidak berjaya, nanti saya akan besarkan. Satu lubang kecil perlu digerudikan untuk memuatkan hos udara. Untuk menambahkan suction cup kepada pemegang ini, saya perlu gerudikan dua lubang kecil. Saiz lubang bergantung kepada saiz suction cup anda. Apabila lubang sudah digerudikan, sedikit bahagian perlu dipotongkan. Inilah bagaimana rupanya setelah selesai dan saya dapat memasukkan suction cup dengan senang. Ulangi langkah yang sama pada pemegang yang satu lagi.
Pembinaan sudah selesai dan sudah masa untuk memindahkan telur rainbow shiner ke dalam egg tumbler ini. Jangan lupa untuk menambahkan lagi satu kepingan filter sponge kepada bahagian elbow. Keadaan telur ikan tidak baik langsung. Saya telah membuat satu kesilapan di sini. Egg tumbler sepatutnya diletakkan di dalam air terlebih dahulu sebelum telur dipindahkan. Pastikan anda menggunakan satu pengawal hos udara untuk membekalkan gelombang udara yang kecil. Kamu mahu telur ikan bergoyang secara perlahan di dalam egg tumbler ini. Egg tumbler ini sudah berjaya dan pada masa yang sama, ia boleh menghalangkan ikan lain daripada memakan telur ini. Satu lubang yang lebih besar memang digalakkan supaya semua telur dapat bergoyang. Saya akan memperbaiki bahagian ini. Inilah tujuan saya meletakkan filter sponge, supaya udara keluar secara selang waktu dan dapat menggoyangkan telur-telur ikan. Saya telah membuat pengubahsuaian kepada bahagian bawah. Lubang telah dipesahkan dan saya membalutkannya dengan satu jaring yang halus sebelum memasukkannya ke dalam pipe lusina. Telur ikan ini memang tidak akan menentas, tetapi sekurang-kurangnya saya dapat menunjukkan cara bagaimana saya membina egg tumbler ini. Teka apa benda ini? Saya rasa mereka adalah telur ikan koridoras. Secara kebetulan, selepas saya membina egg tumbler ini, ikan koridoras saya menentas juga. Biar saya tengok jika saya dapat memindahkan mereka kepada egg tumbler. Hanya satu biji telur saja dapat diselamatkan. Telur koridoras adalah jenis yang melekat. Oleh itu, dia tidak akan bergoyang di dalam egg tumbler. Mari kita lihat apa akan terjadi kepada telur ini selepas beberapa hari. Akhirnya, telur koridoras sudah menentas. Ini adalah kali pertama saya akan menjaga anak ikan kori. Saya akan cuba membuat video yang berasingan mengenai ikan ini. Saya berharap dia akan membesar. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video akan datang.